Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengecek kemajuan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur yang nantinya bakal menjadi lokasi upacara HUT ke-79. Prabowo didampingi pejabat Kementerian Pertahanan dan Kodam 6 Mula Warman meninjau lokasi pembangunan Istana Negara di IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Prabowo mendengarkan paparan dari tim konstruksi IKN mengenai progres pembangunan sekaligus mendengar rencana persiapan lokasi untuk upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Sudah Bapak, terima kasih. Bapak, engineering, Pak. Engineering, ya. Nomor berapa? Bisa pulang, ya. Sekarang bisa pulang. Gracias.